tuh deh, Mang. Ini bukan bagel kan ya? Bukan. Ngapain? Lagi perawatan, Le. Aduh. Abis dari enggak, nunggu. Perawatan apa? Kayak perempuan pakai perawatan segala. Ini saya. Kemarin pakai krim malam harga 15.000. Ini mas salon, Le, dari salon. Salon. Terus? Datar. Ya. Oh, udah habis waktunya. Tetap nah, gitu mah nggak ada perubahan. Gak ada perubahan sama aja. Kata orang salon katanya berubah jadi Brad Pitt saya. Brad Pitt. Mendingan dipakai aja lagi. Dipakai lagi aja. Mengerikan ya. Lebih ganteng ya tadi. Abis tadi perawatan wajah, terus manicure, pedicure, terus gejebiur. Mandi. Medium, jebur, mandi. Pakai gayung batok ya mandinya. Oh, habis dari salon? Iya. Lihat Hesti dong bibirnya. Bibirnya Hesti. Bibir merah, dandanannya, merias raut wajah Hesti. Rambutnya? Rambut terurai, panjang suka dikuramas. Maaf ya, memang saya mah penuh dengan nyanyian hidupnya. Ya, ini yang disebut Saiful Jamil versi gitarolis. Hesti, Hesti nanti pi. Ya. Ada tugas nih buat Mamang, tolong carikan liburan buat Maya ya, supaya Maya tidak stres. Maya itu lagi stres banget. Oh, gampang ya, gampang. Siap. Kira-kira perlu ada administrasi yang harus saya keluarkan. Ada, kan harus ada survei dulu, Le. Oh, survei. Liburan di mana dan sebagainya. Itu nanti saya ajukan lah beberapa hiburan. Okay. Ada ATK juga masuk di situ. Sama sama biaya tak terduga. Terduga. Kan suka. ATK juga masuk di situ. Masuk ATK. Kalau enggak ada ATK preschool gitu. Masuk. Sama toddler. Sama Michel Lionel Spree. Oh. Nanti diurusin ya. Ya. Nanti laporan. Gampang kalau soal hiburan-hiburan. Ya. Saya kan orangnya penghibur. Iya, iya. Ya. Jadi kalau hiburan mah gampang. Cowok penghibur ya. Iya. Kira-kira memang kalau misalkan ide misalnya dari mana sih, Bang, biasanya? Ah, kalau saya mah biasa. Kalau lagi cari ide gitu, saya paling ngopi. Oh gitu? Iya. Kayak gini. Oh, ini lagi cari ide nih? Tadi iya cari ide. Kemarin ide saya pulang ke Bogor. Belum balik. Ide saya kemarin. Jadi kalau saya gak ada ide mah saya ngopi aja. Oh. Ini mau cari ide nih? Iya ini. Kopiku creamy. Rasanya yummy. Manisnya sungguh mantap, oi. Dorabika Creamy Latte. Ah, yeah. Dre, minum lo. Enak nih. Mama minum kopi jadi saya pengen juga. Ah, lu mah apa aja pengen. Kemarin keset disausin. Kasih. Kriminya paling oke. Mau? Mau? Masa saya dulu gak apa-apa? Ya. Oh, suka. Salah. Malu, wanita itu selalu membutakan mata. Mata lu nya aja yang siwer. Mata siwer begini dong ya. Oh, baca jampe-jampe. Nyari sedotan. Baca doa dulu dong, dia mau ngapa-ngapain juga. Kang Eka. Nungguin. Anak motor juga, Andre. Anak motor juga. Iya. Anak motor sitaan. Kriminya asik banget.
Bandung. Nah, Esti mau nyobain. Ada lagunya semuanya ya? Oh, ada dong. Mana dong? Belum dikasih minum. Hah? Oh iya, belum. Itu aja tuh bekas Mas Asyik. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jangan, jangan deh. Jangan, nanti saya pesenin sama Maya. Soalnya suka jeding yang udah-udah kalau habis Mas Asyik. Itu aja apa? Jus kambing ya? Satu. Ada jus kambing. Mang, siap tugas, Mang? Siap. Ya. Nanti ditampar saya itu ya. Oh, aman. Siap. Okay. I can. Ya. Yeah. I do. I can. I do it. I do. I can. I can. I can. I can. Yeah, siap. Oke, okay, see you in the letter ya. Ya, ya. Suara dengarkanlah aku. Apa kabarnya? Baik. Mang, ada tamu, Mang. Apa kabar? Tadi dicariin di belakang. Oh gitu, saya udah di depan sini. Silakan, silakan duduk. Yes. Ngapain sih? Ngapain? Ya, oh siap-siap. Saya jejak nih. Lek, atur. Permainan. Permainan. Si sendirian, Rizie. Bertiga. Enggak, dari sono. Enggak banyak kan, nama kreatif. Besok kan jawabnya. Ceritanya, Nyai. Oh, ceritanya. Nyebilih gue, atur. Ente nuju masak? Ente. Oh, nuju ente. Wah, kayak anak motor pakai jaket begitu nih, keren banget. Udah, jadi malu. Oh, gak usah malu-malu, saya aja punya muka begini, santai. Katanya Priscil ini lagi ada project di New York. Kata siapa? Kata saya. Enggak, baca tuh. Oh, gak ada. Gak ada, salah lu. Hah? Oh, ada, enggak. Lu saya tahu orangnya gak jangka. Kata enggak. Pasti kata Maya. Kata Maya? Saya gerak panggil Maya. Enggak. Oh, kenal sama Maya, Priscil ya? Ih, kenal. Itu kan sesama tukang masak, sesama pembantu. Oh, chef juga. Iya, yeah. Iya. Sama saya juga, chef. Chef apa? Chef apa, Cik? Chef. Oh, chef. Kalau chef mah chef Sunaria. Chef Sunandar, gitu. Bener gak, Priscil? Iya, pokoknya mah lagi ada sesuatu lah di sana. Oh, ada sesuatu. Dirahasiakan. Ya enggak rahasia juga. Ya pokoknya begitu aja, kenapa sih banyak tanya pisan? Lah kan talk show. Oh, talk show. Kalau saya enggak nanya, saya enggak kerja. Diem aja. Begini, coba bayangin talk show bagaimana begini. Tamunya diam, ya kita diam. Ya udah aja kan biasanya. Penonton juga saya. Penonton pada tidur semuanya. Kan biasa kesini juga saya mau makan, kukurilingan. Ya makan, gimana saya aja maunya. Makan mah nanti, ada segmennya. Ini mau telut aja nih berdua nih. Entar. Ini kan boleh dimakan kan? Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Bawa aja semuanya. Boleh. Nanti dibawa. Kalau bisa cocol pakai sambal enak. Enggak enak lah. Enak. Mungkin Re, sama gua mah grogi dia kalau ditanya sama gua. Oke. Okay. Coba lu yang nanya. Lu nanyanya mesti begini. Hi, Beth. Tuh, pakai begitu. Dekat, Pak Jek. Mas Andre, Beth teh apa? Hah? Beb teh apa? Beb. Beb itu lagu potong bebek angsa. Bebek. Maksudnya om bebek. Priscil awalnya masak tuh kenapa? Gara-gara tuh, dia... ini aku mau protes ya. Hmm? Berapa kali coba aku udah kesini sok. Ah hitung aja sendiri, saya juga pusing. Pokoknya mah udah berapa kali lah ya, gak sekali ini dua kali lah salah, kreatif ketiga, ya gak sih? Ketiga. Kenapa pertanyaannya sih gitu-gitu aja? Loh, gak ada lagi tidak, pertanyaannya. Tidak. Orang kamunya masak lah mulu. Kita yang tanya masak. Enggak, aku enggak pernah masak di sini. Di kan di sana enggak masaknya. Enggak pernah masak, tapi ditanyanya gitu lagi. Oke. Okay. Ngapain? Ya udah gini lah, gini. Persil masak. Kapan mau pulang dari sini? Sekarang boleh? Boleh. Ih, tadi udah tanda tangan kontrak. Boleh, enggak apa-apa. Kalau enggak malu. Enggak. Ini yang hijau aja. Anjir, sudah pulang. Enak nih, ada juga nih yang ternyata. Jangan gitu, Atta. Jadi ikutan ngobrol si Hesti. Ah, tunat show. Setiap Senin sampai Jumat jam 10:30 PM. Ayo, promo. Esti, promosiin juga dong. Eh, hari Senin kalau gak salah ntar ada acara baru ya? Iya, apa sih namanya? Pagi-pagi. Iya. Apain lu yang seneng? Kan gua berdua. Kan berdua. Promo lu. Esti sama Nadia bisa masak juga gak? Kayak chef.
Kurba aku chef. Bisa, aku jago banget masak kalau di rumah. Masak air biar mateng. Iya, bumbunya apa aja sih masak air? Bumbunya apa aja sih masak air? Lah kagak orang air dimasak langsung, gak usah pakai bumbu. Masakan yang favorit. Jadi kalau kata suami, kalau aku masakan Indonesia itu mudian. Hari ini enak, besok enggak. Oh, tergantung mood ya. Jadi kalau kayak spaghetti masakan Itali aku lebih bisa. Hmm. Kan gak nyangka kan? Iya. Spaghetti itu mie kocok kan ya? Spaghetti mah bukan mie kocok. Spanduk pakai saus tiram. Mie gede. Uh-huh. Bisa kayak gitu. Aglio olio lah itulah, tapi cuma segitu-gitu aja sih. Masaknya enggak gitu jauh-jauh banget, makanya mau belajar sama. Nadia juga sekolah masak. Oh gitu. Iya. Nadia sekolah masak. Iya, bisa saya S2, aku ngambil sekolah masak sebenarnya. S3. Enggak. Sekolah masak bukan enggak ada S3. Oh, enggak ada ya? Makanan Prancis, ini French gitu. Wah, jago banget yang masak kiri kanan ya. Apa sih biasanya makanan Prancis yang terkenal gitu, yang enak, yang kamu bisa, ada gak? Itu tutut goreng, Sabuntut. Malas, Mama. Mama malas kalau tutut abis dikecrok begitu. Terus disimpan, abis itu diaduin sama anak-anak. Tos. Abis itu ada Prancis tutut goreng. Makanan Italia itu lagi. Pizza. Ini Prancis bukan tutut goreng. Apa? Karedok. Karedok mah di Cisintok juga ada. Apa sih? Biasanya yang kamu suka, ya salah satu aja. Kalau banyak. Beef bourguignon suka. Beef apa tuh bourguignon? Itu apa aja menunya? Beef bourguignon tuh kayak pertamanya direndam dulu pakai wine, red wine. Jadi red wine itu masuk ngeresep gitu biasanya. Gua pernah makan di hotel mewah nih. Ini cerita nih, hotel Italia begitulah. Lu mah pernah mulu. Iya, gua mah juga. Begitu gua baca kan menunya, Senorita ala carte. Wos, keren deh gua bilang. Saya pesen ini. Wah, udah keren-keren. Pakai begituan tuh, Le, yang gitu tuh. Yang begitu tuh. Apa ya. Serbet. Kimono. Iya. Yang diikat di sini tuh. Yang diikat di sini. Oh, yang buat makan. Hidaus. Yang begini nih. Itulah. Celemek. Celemek lah gitu. Udah nungguin kan. Pakai itu yang nyanyi itu. Ya, orkestra. Ya. Biola. Biola, gitu. Terus sudah kan nungguin. Jadi gue yang mikir ini ya. Begitu datang, Pepe sempre kita merihut. Oh, bahasanya begitu? Bahasa Itali. Oh. Me cupo per mios, per mios, per mios, per mios, per mios. La signorita alla carte. Kasih. Signorita, kango nyeri. Waos. Terus. Set. Biasa kan kalau makan di restoran mewah kan, yang kanan pisau, yang kiri garpu. Oh, oke. Ya kan? Buka dong. Set. Rujak bebek. Di sini juga ada. Ternyata rujak bebek. Buah ditumbuk-tumbuk. Buah ditumbuk-tumbuk, Le. Namanya keren, Senorita ala carte, isinya rujak bebek. Ah, gue bilang, ini mah di Ciledug juga banyak. Jauh-jauh ke Itali. Pengalamannya panjang, Le. Masih ada padahal. Maya kemana sih Maya? Maya lagi stres. Aduh Le, Mami kan harusnya arisan. Maya tuh bikin kue buat Mami. Tapi ini rasanya gak enak banget. Keasinan, masa bikin kue tart keasinan? Tuh Maya kenapa sih Le? Kawin kali tuh. Hah? Masa sih Mi? Iya. Maya kawin kali Maya tuh. Kamu sih di ini mulu, ditolak mulu, digantungin mulu. Jadi Maya kemana sekarang? Ada juga si Maya yang gak mau sama saya Mi. Malah saya mau sama udah maksa-maksa sama si Maya. Udah Mayanya kemana? Ini gimana? Mami dong tanggung jawab, kawinin dong anak ini. Iya sok aja atuh, ini Mayanya gimana? Malah Mami yang ngajak kawin sama gua. Ngaco aja. Jadi gimana Le, ini Maya? Maya lagi stres, ini lagi cariin tempat hiburan supaya Maya gak stres. Udah bosen katanya, capek kerjanya keliling 17 hektar bayangin nih sendiri. Oh gitu, kasihan juga ya Maya, jadi Mami gak enak gara-gara Mami juga kali sering nyuruh-nyuruh dia ya. Iya kasihan, orang mau ke kamar Mami aja naik ojek Maya. Iya, ntar deh biar Mami bantuin kerjaan dia. Ini Maya nih bener-bener. Hei, tanya itu, ini kuenya tuh terlalu kekuehan nih. Hesti Megan Fox namanya itu. Yeah, I know. Aku emang banyak yang bilang mirip banget sama Megan. Iya, kayak Megan Fox katanya.
Lucu banget. Iya, Megan Fox itu yang suka ada di TV-TV. Iya, kayak lem. Kayak lem gitu. Ini Mami juga tahu nih sama Nadia yang main sinetron AADC. Iya. Awas ada Sule. Awas ada Cule. Iya kan? Ada apa dengan cinta? Oh, salah. Tapi benar Nadia ya? Apa kabar Nadia? Baik. Udah lama gak main sinetron stripping ya? Stripping. Oh iya, stripping. Stripping. Iya. Hai Priscil. Itu Cep, tukang masak Cep. Cep. Sep. Sep. Iya, Sep. Lama-lama si Andre saya ludahin nih, Mi. Salah mulu ngomong. Ya, Mami. Mami. Ya, Mami. Dulu bantuin Naya kerja, kasih ya, stres, Mami jadi enggak enak. Ya, Mami. Terima kasih semuanya. Iya, Mami. Dan Mami. Mami. Ya. Dandanan keren banget hari ini. Kayak apa, Le? Kayak apa? Rambut ada sarang burung tuh. Sarang burung. Bangetan lo. Enggak kelihatan burung. Ya udah ya. Sarang gonggo. Ih, Sule jasnya keren, hijau kayak lontong. Mendingan hijau kayak lontong daripada putih kayak pocong. Oke, kita akan lanjutkan lagi nanti ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya ada pepatah mengatakan, sepandai-pandainya kita menyimpan istri muda, akhirnya tua juga. Di sini aja.